Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan sedikit pengalaman ya teman-teman sekalian, dan akan membagikan kepada teman-teman di dalam kawasan pabrik ya. Dalam kawasan pabrik, job-job loader. Nah, di sini saya akan membagikan job loader dalam kawasan IMIP ya. Ini adalah salah satu job di kawasan IMIP, dan saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara mengoperasikan loader, memuat dan membongkar ya. Nah, di sini saya mempunyai salah satu job akan mengisi sebuah corong. Corongnya ada di sebelah kanan, nanti kita akan video. Dan jangan lupa yang belum dukung channel kami, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman sekalian. Ya, tanpa basa-basi kita on-kan dulu engine-nya. Oke, kita mulai ya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita jalan untuk mengambil material ya teman-teman sekalian. Ini dia materialnya. Rapatkan paket kecor, kemudian lipat paketnya, angkat perlahan, lipat paket. Nah, kira-kira seperti itu ya, tidak menyiksa alat. Kemudian mundur. Bongkarannya ada di sebelah kanan ya. Ini adalah corong, bisa dilihat ya teman-teman sekalian. Ini adalah corong ya, ini adalah corong yang dikeruk oleh Eksa. Nanti Eksa yang tindis turun. Nah, kita tunggu di sini saja ya teman-teman sekalian. Nah, caranya angkat bung, buang bucketnya ya. Maksudnya buka bucketnya agar materialnya itu terlepas ya. Nah, kemudian kita mundur lagi. Dan kita mundur, jangan lupa ya perhatikan kaca spion dan menoleh ke belakang. Kemudian kita maju lagi dan rapatkan bucketnya ya teman-teman sekalian, rapatkan kecor, tidak usah terlalu rapat juga. Nah, di sini kita lipat bucketnya, ambil angkat perlahan, jadi tidak menyiksa mesinnya. Nah, kira-kira seperti ini, kemudian turunkan, bisa dilihat ya teman-teman sekalian, isinya itu full. Ya, kira-kira jobnya hampir seperti itu ya semua. Tapi nanti saya akan sampaikan juga ketika ada dump truck yang membongkar ke corong ini ya, tata caranya seperti apa. Ada yang penasaran dengan kerjaan di kawasan pabrik ini, bisa lihat video kami ya. Nah, rapatkan paket kecor, kemudian jalan, ambil material yang ini tadi. Seperti tadi teman-teman sekalian, lipat paketnya sambil gas ya. Bisa dilihat ya teman-teman sekalian, isinya full. Bisa dilihat isinya full. Kemudian mundur dan manuver ke tempat pembuangan tadi ya, atau corong. Lihat ya teman-teman sekalian, sini kita membuang ya, buang lagi, angkat paket, buang, buang ya. Kemudian mundur lagi ya teman-teman sekalian, mundur lagi, kemudian maju, rapatkan paketnya, kemudian maju ya teman-teman sekalian. Di sini kita gas, kemudian lipat paketnya, terus kita mundur ya teman-teman sekalian. Saya akan mengulang ya biar teman-teman yang belum paham ataupun pemula yang ingin kerja di sebuah pabrik. Nah, kurang lebih kerjaan loader di kawasan IMIP seperti ini ya teman-teman kalian.
dan angkat paketnya dan buka paket, angkat bu maksud saya tadi, terus buka paket seperti ini ya. Nah kita buka full teman, terus tak sentak seperti ini biar sisa-sisa di material itu keluar ya, yang melekat di paket. Nah kita mundur lagi, kemudian kita belok kiri untuk ambil material seperti tadi. Ini adalah salah satu ya, salah satu job di perusahaan kami. Buat yang pemula juga harus hati-hati ya, jangan sampai mengenai eksa karena lokasinya lumayan sempit ya untuk pembuangan ini. Nah, kita angkat bung, lepas paketnya seperti ini ya, kita buka. Kemudian coba kita ambil posisi yang lain ya, kita manuver ke kiri dulu. Di sini ada banyak corong ya teman-teman sekalian, bisa diperhatikan. Nah, kita manuver kiri, kemudian putar kanan, mengambil material yang ada di sini ya. Kita putar kanan, mundur. Jangan lupa teman-teman sekalian, kita harus selalu menoleh ke kiri dan ke kanan ya, karena jangan sampai kita mundur ternyata ada alat berat lain ataupun manusia ya di belakang, jadi kita harus selalu safety. Kita buka paket seperti ini ya. Seperti tadi kita rapatkan paket, kemudian kita sambil gas ya, sambil kita lipat paketnya ya. Dan teman-teman yang belum paham pengoperasian loader bisa cek-cek ya video kami, bisa dicek video-video kami yang ada tata cara atau cara pengoperasian alat berat loader ataupun yang pelajari ekskavator, bisa dicek channel kami ya. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, buat pendatang jangan lupa like, komennya dan subscribe ya teman-teman sekalian. Kita manuver ke sini aja ya, karena di depan itu ada sebuah kawat, sampai kita injak terus mannya jadi bocor ya. Dan sekedar info teman-teman sekalian, alat yang saya pakai ini adalah loader ya, adalah loader XCMG 500. Nah, ini adalah loader XCMG. Jadi kita pakai loadernya XCMG. Seperti tadi kita rapatkan bucket kecor, terus jalan sampai mengenai, sambil gas ya, kemudian lipat bucketnya saya agak pelan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah full teman-teman angkat sedikit-sedikit saja ya, terus kita mundur seperti ini. Kita mundur, kemudian kita maju ke tempat bongkaran yang tadi. Thank you.
Oke, teman-teman sekalian, mungkin dari video singkat yang bisa saya jelaskan cuma ini dulu ya teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman sekalian. Nanti saya akan mencoba memberikan sebuah video lagi mengenai apa yang teman-teman pertanyakan di komentar ya. Dan untuk video ini jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya Abdullah Mubarak. Selamat siang.